Iya. By the way, kamu udah bayar SPP belum ya? Iya, aku lupa aku belum bayar SPP. Cepet bayar deh, udah deadline. Iya, sekarang aku bayar. Oke, bye bye. Makasih ya. Sofia, 来。 啊， 老板娘。啊，这个你的薪水。哦，谢谢你。哦，我要问你，你每一天应该礼拜吗？其实。对啊，对不起，老板娘，我应该礼拜每一天五次。哦，很多。没关系，没关系。可是你做工作很好，你可以去礼拜。 可是，你先告诉我，所以我不找你，好不好？好。好，现在我们一起吃晚餐。嗯。悠长，来。 Dan, kemari Dan. Oh iya, Claudia.
dan lihat nih ya. Nih, keretanya udah bener nih. Cuman sampai sini, kenapa goyang? Oh, buat itu emang agak sedikit ada gangguan teknis sih. Mungkin bisa di-take ulang ya. Lu ada lagi gak gambar yang lain yang sama? Kayak ini. Oh, enggak ada tuh kebetulan. Ya udah take ulang lagi ya yang benar ya. Oh iya iya. Oke. Konsepnya bakal Oh iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Rizky. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, jadi nanti silakan Mas Rizky masuk dulu. Nah, jadi nanti untuk tinggal diinformasikan di tempat untuk perempuan zakat di daerah masing-masing. Oh, iya, betul. Oke, dan kita mulai sekarang. Oke, Claudia siap. Oh ya, sebentar Mas Rizky, boleh betulin kerah bajunya? Oh, ini ya, Mbak. Oke, siap ya? Ya. Kamera rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan, kami Badan Amil Zakat siap menyalurkan zakat-zakat Anda. Kami tunggu zakat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Nah, sekarang kita bakal ambil spot buat syuting di depan gerbang. Oke. Oke, akhirnya kita udah sampai. Oke, waktunya kita buat ngambil take yang pertama. Posisi kamu agak geser ke sebelah kiri dulu. Oke, waktunya pas. Kita di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang berlalu-lalang di sekitar TPM Station untuk menantikan acara buka puasa bersama dengan Garuda Formula 1. Oke, cut. Udah bagus. Tapi kayaknya kita buat sholat dulu deh. Boleh. Lo ngapain tuh di sini? Gimana kan ini gak ada setoran ini gimana? Gak ada setoran gimana? Kamu udah berapa lama sih sama gua? Ya kita gak ada setoran terus gimana bang? Emang kamu gak keluar sama teman-teman tuh? Hari ini bokeh bang. Ah bokeh. Sorry bang, jangan gitu bang. Hah? Aku minta maaf bang. Kalau sampai hari sore nanti, iya, bang, iya. Kamu nggak ngasih setoran sama gua, iya. Gua habisin lo. Minta maaf. Ya. Iya. Bener nggak? Iya. Bener lo ya? Iya bang. Udah, sekarang kamu ikut sama gua. Iya. Oke? Oke bang. Kamu harus dapat ya. Oke, siap. Hari ini harus dapat ya. Aku tunggu kamu di sana. Oke. Cepat! Ya Allah, Om Mbak ya Ibu. Buruan deh. Woi, cepat. Woi, kamu cepat ya. Ini apa? Bukan. Ya. Apa lo? Mas, tolong, ya Allah, tolong, mas, tolong.
Asetnya sudah saya bayar dan mudah-mudahan teman Mbak cepat sembuh dan lekas kembali sehat lagi. Maaf banget ya Mas, kita jadi ngerepotin Mas. Ya apa-apa Mbak, jangan sungkan. Oh iya Mas, bisa minta tolong dituliskan rekening sama alamat rumah Mas, nanti kita akan kembalikan uangnya. Oh boleh boleh boleh. Ini Mbak. Makasih banyak ya Mas. Dan mudah-mudahan kita berjodoh bisa ketemu lagi ya Mbak ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Makasih banyak ya Mas udah nolongin. Maaf udah buat Mas jadi kayak enggak, gini. Enggak kok Mbak, makasih. Aku yang makasih banyak udah mau aku ke rumah sakit. Kok boleh tahu? Siapa namanya Mas? Saya panggil Rizky aja Pak. Banyak namanya siapa? Saya Sofia. Sofia, oh. Ngomong-ngomong Mbak, tadi waktu saya di rumah sakit bayarannya gimana Mbak ya? Tadi Alhamdulillah ada Mas-Mas yang baik hati. Dia nuliskan ini Mas. Alhamdulillah ya Allah. Baru anak gua kalau gini ya kita bupati ini ya. Cuma gini doang. Aduh. Oh, iya itu apa itu? Coba sini. Coba. Wih, mantap. Oh, pinter ya. Oke, pinter kamu. Oke. Ya ini yang dicari, ini yang kita cari. Di bakso ini. Aku kalau lihat tulisan ini, aku ingat orang tuaku. Wah, gimana kalau kayak gini nih? Hah? Apa ya? Oh, nama saya Aisyah.
panggil teteh. Oh, namanya Aisyah. Iya, kamu namanya siapa ya? Oh, nama saya Ramadan. Oh, Ramadan. Ya ampun, sejuk banget ya namanya kayak orangnya. Iya, by the way, ini kan udah dulu ya. Kamu boleh antarin saya ke masjid atau ke tempat sholat gitu? Kalau jam segini kayaknya nggak perlu. Oh, Aisyah, sepertinya kita cari tempat bersih aja ya? Oh, gitu. Kalau gitu saya bantu aja bawa kopernya ya, Aisyah. Oh gitu, oh boleh, makasih ya. Yaudah Aisyah, kalau gitu kita sholatnya di sini aja ya. Lama. Iya deh mas, lama banget. Ini berapa habisnya? Iya mas, jadi totalnya berapa? Mas Rizky? Mbak Sofia ya? Iya, mas kerja di sini. Oh iya, aku kerja sini. Sekarang jaga toko di sini. Oh. Mbaknya sekarang kerja di mana? Kerja di restoran. Oh, restoran dekat-dekat sini apa? Iya, restoran di sini. Ya udah sambil aku hitung ya. Iya, tolongnya. Ini mbaknya. Sama gue emang ragu, tapi gue gak kenal lu, tak? Siapa sih?
kaget. Anak curut itu. Lu gak jauh beda ya. Ngapain lu kesini? Siapa lu sini? Lu sekarang mau kemana? Mas, ngapain? Sholat lah. Rizky, lu gak habis pikir lu bisa di Taiwan. Ya gimana lagi bro, emang jalan hidup lah. Tapi gue heran ya. Lu mau di kampung, mau di Taiwan, gak ada bedanya. Semua sama. Lihat nih, kacamata masih sama, baju masih sama, muka juga masih kucel lu. Berubah dah Taiwan. Lu mau berubah jadi gimana? Kau Rangers itu, Superman. Gak mungkin lah. Bentar dulu. Tenang, diam dulu. Halo sayang. Iya. Ian, besok gua datang lah. Kalau enggak, nanti malam lah. Oke. Uangnya 30.000 kalau gue siapin lah ya. Oke, ini masih ketemu temen nih. Santai lah, kalau gue cuma kayak ke bapak aja. Itu Fitri. Itu Fitri istri kamu kan? Sekarang udah di Taiwan. Ya bukan lah, ngapain punya istri bawa-bawa ke Taiwan. Nah, terus barusan siapa? Biasalah, kita di Taiwan gitu. Kita kerja di Taiwan banyak duit bro, istri jauh di rumah. Ya bawa-bawa cewek buat main-mainan lah, gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kamu ya, tahu gak? Jangan suka permainin perasaan wanita kayak gitu. Udah tau Fitri istri kamu kan, udah punya anak dia. Cantik, cantik, cewek cantik bro. Udah lah, habis waktu buat ngeladenin kamu. Udah aku ngapain lu yang marah? Gua bilang bener di Taiwan bro, main cewek dikit gak apa-apa lah. Istri jauh di rumah. Nih lihat nih, cantik bro ya, cantik ya. Bro. Yaudah aku balik sholat duha dulu. Lu mau kemana lu? Buru waktunya habis. Ah lu tuh dari dulu gitu aja lu. Udahlah, udah. Lu emang ya dari di Indo sampai di Taiwan sama aja lu. Sholat sholat tetap aja dari kere lu. Bego jadi orang. Sekarang saya mau izin untuk sholat dulu. Oh iya, mari silakan deh. Alhamdulillah mbak, saya sudah selesai sholat. Oh iya deh, sholat di mana tadi? Oh tadi saya kebetulan sholat di masjid mbak. Mbak kenapa? Kok matanya merah? Oh gak apa-apa deh, maaf ya. Mbak saya teringat anakku yang dulu udah gak ada itu. Dia sering ngomong sama saya, suruh itu pakai hijab, dari sekarang ku belum gimana ya, belum kepikiran untuk
memakainya. Jadi aku merasa bersalah gitu sama anakku. Ya kayak gini loh deh, persoalan saya dulu. Gak apa-apa aja, tidak terlalu lama. Gak apa-apa, nanti masih teringat terus. Gak udah. Bahasa saya yang sabar ya. Oh iya, makasih deh. Langkah terbaik adalah Mbak harus lebih banyak mendoakan anak Mbak. Karena surga itu ada di telapak kaki Ibu. Ya amin. Dan tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk deh. Oh iya Mbak. Oh iya Mbak, saya punya sesuatu untuk Mbak. Apa itu? Jangan merepotkan lo ya. Gak apa-apa Mbak, sebentar. Saya punya ini untuk Mbak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh iya, makasih Mbak ya. Tapi ngomong-ngomong saya tergesa-gesa Mbak, sekarang saya harus pergi. Oh iya, makasih banyak lo ya. Ya, ya. Hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga lancar, mendoa restu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilu malaikata birruhi min amrih. Taiwan, Sofia. Jadi ntar kalau Sofia ada zakat mungkin bisa disalurin juga lewat kita. Soalnya saya juga gabung di badan amil zakatnya. Oh iya mas, makasih banyak ya. Ngomong-ngomong Sofia juga naik bis nomor berapa? Nomor 2 sama. Oh kan? Sama. Iya. Oh ya udah sekalian. Nah, itu bisnya udah mau. Oh ya udah ayo. La syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahu al-'azim. Yang dulu kami ambil, yang ini saya kembalikan sama Mbak. Ya, Mbak silakan dicek. Ya mungkin ada yang hilang atau gimana gitu. Dulu. Ya, terima kasih Mbak ya. Damai. Ya gue Raffi. Rizky, lu bisa gak bantuin gue? Lu kesini deh sekarang. Gue bener-bener udah gak tahu, gue banyak masalah. Lu kesini deh sekarang. Gue tunggu di tempat biasa, di itu, di sebelah masjid. Oke, gue tunggu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kamarnya. Nggak tahu. Tumben-tumbenan nyari. Cerita. Gue udah nggak tahu kayak gimana lagi. Mungkin gue jadi orang terlalu sombong gitu ya. Mungkin juga gue taruh banyak salah. Emang ini apa ini? Jelasin dulu gimana. Mungkin Tuhan juga udah gak sayang lagi sama gue. Sehingga gue dikasih begitu berat juga. Gue tahu selama ini gue emang gak pernah peduli sama agama. Gue emang gak pernah peduli sama keluarga gue juga. Tapi kenapa Tuhan begitu tega sama gue aja kayak gini? Lu bacain. Ini beneran Fitri. Gue udah nggak tahu harus bagaimana lagi. Di sini gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Semua teman gue menghindarin gue. Karena di saat gue enak, mereka selalu ada buat gue. Tapi sekarang di saat gue bener-bener jatuh, gue bener-bener terpuruk, nggak ada satupun yang mau ikut sama gue. Dan sekarang satu-satunya temen yang gue kenal di sini cuma lu, temen gue dari kampung yang hari ini gue nggak tahu harus berkata apa sama lu. Yang jelas gue minta maaf sama lu. Manusia emang nggak ada yang sempurna, tapi ingat, Allah tetap Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia bakal terima seluruh tobat hamba-hambanya. Tapi lu nggak tahu masalah gue itu apa, lu nggak tahu. Nah, makanya cerita lah. Lu tahu deh, dari kemarin gue udah pamer sama lu kayak gini. Gue banyak cewek di Taiwan. Gue ninggalin istri gue yang ada di rumah. Gue ninggalin anak gue. Gue merasa dunia ini tuh adalah milik gue. Tapi sekarang gue bener-bener hancur. Lu tahu nggak? Gue kena HIV. Sabar. Gue nggak tahu harus kemana. Gue juga nggak yakin Tuhan mau mengampuni gue. Jangan asal ngomong lah. Emang aku gak mampu dan aku juga gak bisa buat bantu kamu saat ini. Tapi aku tahu jalan yang tepat buat kamu saat ini melangkah. Yuk. Gue udah gak tau mau kemana. Gue percaya sama lo. Gue ikut lo. Ayo. Tahu nggak maknanya apa? Allah itu tetap menerima tobat seseorang, apapun keadaannya. Dan insya Allah tobatmu jika engkau sungguh-sungguh, Allah juga bakal menerimanya. Jadi sekarang aku tinggalkan kamu di sini, biar kamu bisa bercengkrama dengan Allah. Luapkan semuanya. Tahu lagi harus bagaimana. Ya Allah, ya Allah. Hanya kepada hamba mohon, ya Allah. Hanya kepada pengawas keturunan, ya Allah. Ya Allah. Terima kepada Rasulullah. Yaumiddin ya kana hudu wa iyyaka.
you can do it. At least you have to focus on one thing. That's your study. And already graduate. Even though it's not official, but like still, you've already graduated and you did your best.